ini sebuah kontainer, tapi ini adalah kontainer bebek. Ini banyak sekali bebeknya. Saya pinter mas, ini mas. Kalau saya ketak, terang atau seket. Oh. Ini ya sok ngendok tempe ini buat dan. Jaren ya. Ini akan dibuatkan jalan untuk melewati pasukan bebek. Ini bendera yang akan digunakan sebagai tanda apa-apa kepada bebek. Lantai pertama sudah dibuka, ternyata dibuatkan seperti buatkan jalan ataupun tangga atau porotan. Inilah bebek-bebek itu sudah mulai turun dan ini digiring dengan bendera merah. ...250 bebek sudah disiapkan untuk terjun ke sawah mencari makan. Sangat senang sekali. Tapi ini ada yang salah kamar, ada salah jalan ini. Mereka tidak mengetahui jalan yang benar, sehingga mereka saling tukar. Ini ada dua yang kelewatan, tapi mereka tidak tahu jalannya. Ditengganin apa ditinggal mas? Ditinggin. Oke. Okay. Terus jam pinter ngantean tempe ini? Paling sak jam. Sak jam pun cukup nggih. Nah, inilah dua bebek, dua itu yang ketinggalan. Sekarang sudah diarahkan untuk teman-temannya. Kontainer bebek sudah ditutup. Dalamnya pundi mas, ini mas? Loh, kingkang pak. Kingkang beri gimana nge? Iya. Oh nge. Enten pinten kontainer ini nge? Tunggal tau pak. Ini si jini kita nge? Terus ngendoknya bareng apa? Boten. Beda-beda waktu ini. Ini kandangnya buta mata apa ditinggal? Ditinggal pak. Ditinggal. Sekarang kontainernya akan ditempatkan di tempat yang nyaman sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Ini adalah jalan tembus antara Juwiring dengan Kota Solo. Oke, kita saksikan bebek-bebeknya sudah tidak kelihatan di antara apa ini namanya pohon padi yang sudah dipanen.